Selamat sore sahabat petani Alas Beneng dimanapun berada. Baru Beneng Bali, Deka Deko Pam Family. Ini kebun talasnya kita sudah berumur 5 bulan dari semenjak kita tanam. Nah, kemarin kita tanam dari bibit mahkota, ada dari bibit anakan, ada kurang lebih sekitar 20.000 tanaman. Nah, kita hari ini di usia yang ke-5 bulan, kita sudah mulai panen yang ke-4 kali. Nah, ini kita persiapan panen yang ke-4. Nah, kebetulan kita taruh Beneng Bali, Deka Deko Pam Family, kita punya aturan, regulasi, sistem dan manajemen yang pasti. Artinya, dari hasil panennya kita sudah pasti memiliki pasar, sudah pasti jualnya kemana. Nah, tidak khawatir lagi siapa yang akan beli nanti, baik dari hasil daun, rajangan keringnya, daun basah maupun rajang keringnya. Dan juga tidak khawatir lagi jika nanti panen umbinya. Nah, sudah pasti lagi 1 tahun ke depan kita sudah mulai panen umbi dari talas Beneng ini. Nah, kalau kita sudah punya pasar yang pasti, sebaiknya kita disiplin dalam artian, apabila ada satu perusahaan yang sudah kita komitmen, sudah siap ambil produknya kita, daunnya kita, jangan kita jual lagi ke pengepul atau perusahaan yang lain. Nah, jika itu terjadi, nah maka siap-siaplah kita di panen-panen berikutnya kita tidak bisa menemukan pasar lagi karena kita tidak disiplin. Nah, petani pun harusnya disiplin, jangan mau enaknya sendiri asal tanam. Nah, di talas Beneng ini pasarnya memang berbeda dari komoditas-komoditas yang lainnya. Jangan sampai kita mampu menanam, mampu menghasilkan, mampu menumbuhkan, tetapi kita tidak mampu menjualnya nanti. Nah, jangan sampai kita tidak punya pasar. Nah, punya tanaman yang luas, punya tanaman yang bagus, subur, tetapi pasarnya kita tidak punya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan yang memang benar-benar berkomitmen, benar-benar care dengan kebutuhan dari hasil pasarnya talas Beneng ini. Nah, banyak petani-petani di luar sana yang katanya tidak mampu menjual daun, tidak mampu menjual umbi. Nah, rata-rata karena yang penjual bibit itu hanya menjual bibit, tidak perusahaan atau eksportir langsung yang memang bergerak di hilirnya. Nah, khususnya kita di bawah PT Portal Bali Sejahtera, kita bergerak dari hulu sampai hilir talas Beneng Bali. Taruh Beneng Bali dari hulu sampai hilir, dari daun sampai umbinya kita siap tampung. Akan tetapi komitmen petani, disiplin petani itu yang penting. Oke, demikian informasi pada hari ini. Salam sehat, semangat, sukses dan dilancarkan. Terima kasih.